Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Hoiri dari kelas 7 akan mengenalkan salah satu makanan dari kota Purwakarta. Mendengar kata Purwakarta, pasti kalian akan teringat dengan Taman Maya Datar, Taman Sriman Duga, yaitu air mancur terbesar di Asia, dan lainnya. Selain wisatanya, Purwakarta juga terkenal dengan makanannya, yaitu sate marangi dan simping kaum. Ya, simping kaum, makanan bulat pipih ini enak dijadikan sebagai camilan dikala lapar. Simping kaum terdiri atas banyak rasa, dari mulai cabai, nangka, kencur, keju, dan lainnya pun ada. Simping kaum yang saya beli yaitu rasa kencur, karena rasa kencur banyak diminati oleh orang-orang. Jika Anda ingin membeli simping kaum ini, Anda bisa datang ke toko Haji Edi di Jalan Dr. Kusuma Hatmaja nomor 51 Purwakarta, atau di dekat alun-alun kota Purwakarta dan Masjid Agungnya. Selain simping atau makanannya, Purwakarta juga terkenal dengan minumannya, yaitu es ciming. Es ciming hanya ada di kota Purwakarta. Es ciming terdapat di Pasar Jumat. Es ciming, tahu saya, belum membuka cabang di kota-kota lain. Jika Anda berminat, Anda bisa mengunjunginya. Oh ya, harga simping kaum hanya Rp9.000 saja. Cukup murah, bukan? Ya, datanglah ke Purwakarta, karena di Purwakarta banyak makanan dan minuman, juga tempat wisata yang menarik yang patut Anda kunjungi. Saya sebagai pewawancara, dan teman saya Muhammad Irsyad Agus Rizal sebagai kameramen, dan Mario Raja Hatta sebagai penulis naskah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.